fenotip merupakan bentuk perpaduan antara A. gen dan alel, B. gen dan genotip, C. genotip dan kromosom, D. genotip dan lingkungan. Penjelasannya yaitu, materi genetik merupakan pewarisan sifat yang dapat diwariskan melalui proses yang dinamakan fertilisasi pada makhluk hidup yang dibawa atau sel sperma atau ovum dan perpaduan keduanya. Nah, fenotip sendiri merupakan hasil dari ekspresi suatu gen yang dibawa keduanya. Fenotip ini yang diamati dari fisiologi bahkan tingkah lakunya. Fenotip ini diatur oleh genotip dari lingkungan maupun interaksi keduanya. Fenotip dapat dianalogikan sebagai bentuk ekspresi, misalnya warna mata, tinggi badan, bentuk wajah, atau sifat yang tidak tampak dari luar, yaitu dinamakan genotip. Genotip adalah semua informasi genetik dari suatu individu. Genotip memiliki sepasang gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dari sebuah kromosom yang homolog. Sepasang gen yang terletak pada posisi yang sama pada pasangan kromosom disebut dengan alel. Contohnya, yaitu ada anak yang mempunyai ekspresi rambut keriting. Kemudian saat dewasa, dia mempunyai rambut lurus. Sedangkan pada saat lahir, dia mempunyai rambut keriting. Nah, pada saat lahir ini masih dibawa genotip oleh ibunya atau ayahnya, yaitu berambut keriting. Fenotip yang dominan yaitu rambut keriting. Namun saat menuju dewasa, dia melakukan perawatan, kemudian dengan pengaruh lingkungan yang lainnya, dia mempunyai rambut yang lurus. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi fenotip yaitu, yang pertama, ada genotip itu sendiri dari pewarisan sifat kedua orang tuanya. Kemudian ada faktor dari lingkungan yang mempengaruhi adanya perubahan ekspresi fenotip tersebut. Yaitu, jadi jawaban yang benar yaitu D, genotip dan lingkungan.